tim dari Mabes Polri juga ya ikut sama-sama saya untuk betul-betul mengecek sejauh mana kebaktian ataupun perayaan ibadah Natal yang sudah memang kita rencanakan sebelumnya. Kita sudah lebih awal merencanakan tentang bagaimana tata ibadah, terus kemudian bagaimana jemaat yang masuk dan sebagainya. Nah, setelah saya cek, ternyata memang sudah memenuhi ketentuan yang memang kita juga sudah sampaikan sesuai dengan aturan-aturan yang diberikan oleh baik oleh Polri. Penyalahan petasan seperti itu kita himbau jangan, karena itu menciptakan kerumunan, ya. Petasan, air mancur, kembang api itu menciptakan kerumunan. Kami, patokan kami adalah sesuai dengan maklumat, kita tidak menginginkan adanya kerumunan. Kami akan tindak tegas kalau memang ada yang kita sudah sampaikan dan kita akan bubarkan. Kalau dia tidak bubarkan juga, kita akan kenakan pasal, ya, ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Dia tidak mematuhi itu, ya. Kami penegakan hukum, jualan kami hanya satu, penegakan hukum yang tegas, tidak ada yang lain. Kita sudah tahu contohnya di Jakarta, di mana-mana kan, semua sudah ada contoh. Ya, kemarin pilkada juga kita tidak tegas, mau dimanapun kalau dia memang menciptakan baik yang menang maupun yang tidak menang, itu kalau dia sudah menciptakan kerumunan, ya, kita akan tinggalkan.